Hai semua, kali ini aku mau tunjukin kalian kunci jawaban buat game Raja Puzzle Otak dari level 36 sampai 40. Kita langsung mulai yuk. Ini kita pilih dulu yang pertukaran, yang level 36. Jadi ini disuruh kita bikin biar istri kita nggak marah gitu ya. Jadi yang pertama itu yang nggak aman di malam hari. Terus dibalas lagi oleh ibunya gitu. Makanya tuh agak asin. Jadi kita bilang ke dia tuh sebenarnya hidangnya enak. Lanjut lagi. Oh, dia minta cucu ibunya ini. Jadi kita bikin ini. Kita pilih yang terbaik untuk tubuh Anda. Habis itu dia senang gitu kan. Terus ibunya ngomong lagi, disuruh pakai baju bekas aja gitu. Terus kita pilih yang beliin hadiah untuk membelikanmu hadiah. Habis itu dia komen tentang nonton serial TV gitu. Jadi kita pilih habisan waktu. Jadi disuruh kayak biar nggak nonton TV aja gitu, spending time together aja. Terus ini kita pilih yang kamu tidak punya uang saku. Ini karena dia percaya bedaknya, jadi kita harus alasan gitu kayak bakal dibeliin yang baru gitu. Jadi pilih yang belikan yang baru. Habis itu yang terakhir, ini ada 8, jadi yang terakhir. Ini kita pilih yang dia akan membayar hadiahnya. Terus sebentar, istrinya senang aja. Istrinya senang lagi. Udah deh. Tuh. Lanjut. Level 37 ini dia kayak gitu kan. Apa coba dia titipin terus dia ambil lagi anaknya. Kita disuruh bantu biar dia hidupnya bagus gitu. Kita tarik dulu di bawah bantal ini. Ada perangkap tikus gitu. Nah, ini keluar. Terus kita kasih ke tikusnya biar mati tikusnya. Terus dari bawah kasur ini kita tarik ada baskom. Nah, nanti taruh di kaki cewek ini. Abis itu tinggal kasih aja uang ke semua bagian yang rusak, ke mejanya. Abis itu ke kasurnya. Ke lantai. Ke orang-orangnya juga. Anaknya, ke ibunya. Itu anaknya dulu ya. Anaknya juga jangan lupa selimutnya diganti juga ya. Terus ibunya. Terus ayahnya yang di foto juga dikasih juga biar dia pulang gitu. Habis itu dindingnya jangan lupa. Habis itu jendela. Terus yang kipas angin ini kita ganti. Oh, yang terakhir jangan lupa baskomnya tadi yang udah kita ketaruh, kita ganti juga biar lebih bagus. Udah deh. Lanjut level 38, ini kita disuruh pilih baju yang sesuai kemauan cewek ini. Jadi ini mudah. Awalnya kanan dulu. Terus tinggal selang-seling aja kanan kiri kanan kiri gitu. Jadi kayak kanan tadi, terus kiri. Abis itu kanan lagi. Udah, kiri. Karena tadi kanan, sekarang kiri. Abis itu kanan lagi. Abis itu terakhir kiri. Udah deh. Lucu kan, jadi kayak dia di musim salju gitu. Lanjut lagi. Ini yang level 39 ini kita disuruh benerin. Bantu orang tua ini, kita pertama masukin dulu nenek ini
dari luar, kita masukin neneknya ke dalam kereta. Terus kita kasih uang ini ke nenek yang sebelah kiri. Tiba-tiba berubah orang ya. Terus kasih ke lubang yang di atas itu. Terus kasih ke kipas anginnya dua kali. Jadi setelah jadi AC, kita ganti jadi heater gitu. Terus kasih ke ramen yang di tengah itu. Kasih ke gas ini, tabung gas ini. Habis itu kasih ke kakeknya biar enggak kedinginan. Habis itu kasih ke ayamnya jadi phoenix ya gitu ya. Habis itu kasih ke papan yang di atas ini. Kasih ke bagian kantong ini jadi emas gitu. Terus kasih ke lantai. Terus terakhir kita kasih yang belakang phoenix tadi. Udah deh. Lanjut. Nah, untuk level 40 ini kita disuruh untuk ngalahin bosnya ini biar dia KO gitu abis darahnya. Jadi pertama ini disuruh rekam medis. Ini kita kasih rekam medisnya. Terus kita bilang lagi hitung tingkat kematangan di krematorium. Tapi dia ini suruh bosnya mati gitu ya, jangan-jangan. Abis itu ini kita pilih yang habiskan uang. Habiskan uang, kita pilih yang tidak bersenang-senang tadi malam. Itu berkurang lagi darahnya. Abis itu kita pilih yang jangan melakukan gerakan licik di belakang layar. Kalau udah, kita pilih yang Anda terlalu tua. Jadi yang ngetahin bosnya gitu ya. Untung gak kena pecat. Terus ini kita balas pakai biarkanlah orang lain melakukannya jika mereka bisa. Habis itu, ini yang terakhir. Kita pilih, habis dia ngomong kita pilih tepat waktu. Saya akan pulang kerja tepat waktu. Tuh, KO bosnya. Udah deh. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.